Hola, gengs. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Oke. Mana nih anak satu ini? Kalian mau temenin saya vlogging ala-ala. Where are you, bro? Oke. Saya ditemenin, kali ini ditemenin siapa nih? Siapa? Udah lama gak muncul di vlogging aku nih, bro. Ini apa sih, bro? Tante. Pipi. Bersama Village Dian nanti hari Tusa. Jadi kita mau bahas apa, Tin? Gak tau. Aku mau bahas sesuatu nih. Jadi saya suka lupa kalau saya juga punya mokapot 6 cup ya. Itu aku pernah pakai yang kayak gitu. Ini? Iya, tapi yang ini. Kecil. Oh, yang kecil. Buat apaan? Buat bikin volcano. Buat bikin volcano. Oke. Aku lanjut dulu ya. Ah, bogas ya. Bogas gak? Iya. Iya, bogas. Bogas dikit kan? Bogas Digger. Saya punya Ability 6 Cup Rainbow. Ternyata banyak juga ya pertanyaan tentang ini kosong apa ada isi? Kosong. Pertanyaan tentang ya, baru aku cuci. Mana mulia? Lihat aja. Pertanyaan tentang apa, Ray? Pertanyaan tentang Ability 6 Cup buat bikin kopi susu kayak gimana? Aduh, saya jadi pengen beli Bialetti yang lain-lainnya. Ya gak, Ting? Pengen beli Bialetti yang lainnya. Cuman ya, you know lah, kondisi lagi kayak gini, jadi kita mesti hemat. Nah, kemarin ada pertanyaan, kalau dengan Bialetti 6 cup gimana racikannya? Saya cuman akan ngasih racikan basic ya, banget ya. Basic banget ya, bukan yang udah di dikombinasiin. Saya udah eksplorasi si Bialetti ini sih tentunya dengan segala jenis gilingan juga dan segala jenis kombinasi air. Tapi saya akan kasih tahu basic banget bikin kopi susu pakai Bialetti Rainbow 6 cup. Itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan lain lagi, saya akan videokan bagaimana cara membuat kopi dari Bialetti 6 cup ini jadi 2 cup lah. 2 cup, 2 sampai 3 cup. 3 cup sih tepatnya. Soalnya kalau 2 sih kayaknya agak berat ya. Saya sekarang akan bikin yang basicnya dulu, yaitu air tetap dipenuhin sampai 300, ini 300 ya kalau Bialetti mocha pot. Kita apa nih, nyangkut. Oh, oke. Hujan ya, Ray. Kita lihat ya Bialetti Rainbow saya sebenarnya di ya, ini lihat udah rusak nih tuh. Jadi salah satu trik kalau kalian punya ini, saya salahnya pakai kompor yang gede nih. Jadinya belang bonteng kayak gini kena panas nih, Ray. Loh, jadi apinya ke sini, kebakar juga nih si catnya. Jadi kalau kalian punya Bialetti, sebisa mungkin kompornya kecil, seginilah. Oke, kita akan batch ya. Bialetti saya, kita. Tapi aku mana yang waktu itu? Bukan ada. Yang bubuk. Yang biji. Iya. Mau aku ambilin? Oke, sebentar ya. Sebenarnya di Bialetti itu ada dua ini ya, dua ukuran batas air aman di sini. Satu mana sih? Nah, batas air aman di sini. Ini ada garisnya, kelihatan nggak sih? Nah, ada garisnya. Satu lagi nanti ada batas aman di bawah si ini. Ini air saya di Cimanggis tuh airnya memang membahayakan alat kopi yang basicnya dari kayak gini. Kita cek dulu ya, sebenarnya kalau batas aman di situ tuh berapa mili sih?
Kita lihat. Saya pakai air suhu ruangan. Terus ada yang main kopi tuh. Berapa? 295. Itu batas amannya. Kalau di sini dia masih ada space sedikit lagi. Tapi saya akan buletin aja jadi 310 ya. 310 tuh persis aman banget. 220 masih aman. Oke, 220 itu super aman banget. 210. Tapi jangan sampai melewati valve-nya ini ya. Kalau kalian mau lebih aman lagi ya di sana aja. It's okay, gak apa-apa kok. Nanti kita akan bikin kopinya. Oke, saya langsung taruh di sini. Rey, mana Rey? Ini saringannya, Rey. Dari kamu taruh mana? Saringan yang mana? Oh, di. Tolong dong, ambil. Iya. Ayo, jangan sambil. Nah, lalu kita akan lihat gramasi total Bialetti 6 cup saya itu ya. Thank you. Saya pasang dulu. Thank you, bro. Saya pasang dulu ya. Kita lihat settingan Bialetti mocha pot 6 cup ya. Ini tuh sebenarnya turunan. Mana? Ini. Iya. Oh. Makanya miring kan? Aku nimbang dulu ya. Saya kopinya pakai espresso aja ya. Stok di rumah menipis, jadi mau nggak mau saya pakai kopi yang, kalau untuk kayak gini saya pakai kopinya yang murah aja dulu. Cuman ngasih tahu doang. Espresso ini house blend menurut saya kurang nendang. Lalu lembut. Kita akan tahu sebenarnya total jumlah kopi yang bisa nyakut di funnel itu berapa sih. Hati-hati bro. Tadi yang saya bilang kan 26 ya. Aduh, tumpah. Nih, buat kalian yang punya Bialetti 6 cup, ayo perhatikan. Ini racikan basic dari saya. Basic Bialetti dari saya. Kalau kalian punya racikan lain, terserah sih. Tapi ini basic banget kalau buat kalian yang baru pemula. Jadi jangan main-main dulu. Kita lihat. Masih cukup. Nanti kita ratain. 27. Saya set di 28 masih bisa. 30 sih kayaknya masih bisa. Oke, saya set di 30. Saya ratain dulu ya. Kita kan buat ngetes. Berapa nih? Gitu. Iya. 29. Saya jadiin 30 aja dulu. Semoga sini aku yang ngeratain nanti. Boleh, boleh. Semoga nggak menjerit. Yes, 30. Silakan, Ray. Tunggu Ray, tunggu Ray, hati-hati. Jangan terlalu padat, Ray. Segini. Ya, boleh. Sesantai aja. Santai aja. Yang penting rata. Muka yang nemping. Udah? Udah. Oke. Raka lanjutin boleh? Aku lanjutin. Ratain. 3 ya. Udah cukup rata. Tutup. Kita lihat ya, apakah dia menjerit, harusnya sih enggak ya. Oh, oke, di lock sampai ngelock banget. Lalu mana koreknya? Oh, nih.
Sip. Saya jarang bahas Excelso karena ya nggak perlu dibahas lah Excelso karena umum bukan nyamuk. Oh ya, nyamuk apa? Apa lalat? Lalat. Gerakin kakinya. Oh ya, nggak perlu dibahas karena dia umum si Excelso ini. Jadi saya nggak perlu memberitahukannya gimana banget. Hati ya, nggak rempong nih vlogging sama ini bocah, bolak balik terus nih. Soalnya aku nggak betah duduk. Nggak betah duduk. Kayak dulu. Kita buka aja bagian atasnya. Ya ini. ml itu berapa cup? Bisa dicek pakai apa ya? Kepadatan nggak nih bro? Semoga nggak padat. Semoga nggak padat ya. Tadi sih aku padatin, terus dia pas aku gituin lagi kayak naik gitu. Kayak naik gitu. Kayak belum naik kopinya. Volcanonya belum naik, yes. I want milk, please. Tuh? Mana? Wah. Kelihatan kan? Iya. Oke, hati-hati. Udah meletus. Melambat. Tuh, kelihatan dari kamera kan? Wow. Nih. Volcano. Cool. Biarkan dulu ya. Nanti nggak usah di video sampai habis ya. Iya. Saya matiin dulu ya. Iya. Ting atau manyating? Jangan terlalu deket, paha panas itu pak. Baunya bau gas. Bau gas, ini mah bau kopi, bukan bau gas. Gasnya di bawah. Dia akan terus menyeberangi kopi. Saya matiin lagi. Nah, udah. Was, jangan terlalu deket. Wah. Blok. Volcano, langsung kita tutup. Tuh, dengerin nih. Nanti aku udah mesti dimatiin. Wih, ini nih volcanonya. Iya. Oke, mesti dimatiin. Nah, kalau udah begini, mari kita bikin racikan basic es batu. Oke. Lalu saya kasih susu. Susunya tetap kasih yang enak ya. Fresh milk. Nah, azannya udah kelar. WFH tapi buka puasa. Saya nggak puasa. Ini oke. Saya tadi bilang apa? Kasih kopinya. Waktu itu saya bilang 80 sampai 85 tergantung kalian mau kopi yang strong atau enggak. Tapi saya akan setting di kopi yang sedikit strong medium lah ya, medium. Jadi saya kasih ini racikan umum ya. Saya kasih 95 ya. Banyak juga ya. Itu 85 aja dulu deh. Yang light. Soalnya ini beda racikan umum sama racikan khusus. Lalu saya kasih susu. Lalu kita akan cicipin rasanya kayak gimana. Oke. Sip. Ini 250 si cangkir gelas ini. Kita akan cicipin dulu. Kayak gimana rasanya? 85 kan tadi. 85 itu light. Jadi kalau di mocha pot ini saya nyebutnya light, medium dan strong. 85, 95 dan 100 berapa tuh? 100 lebih lah ya. 105. 115 atau dan 120. Kita cicipin.
kita lihat ya. Oh. Enak. Jadi jatuhnya ini light kalau saya. Itu racikan basic. Tinggal dikasih gula jadi kopi susu enak. Sekali lagi. Itu racikan basic. Kalau mau racikan yang lebih beda lagi, kombinasinya gini. Untuk yang si 6 cup ya. Tadi kan saya kasih 30 gram kopi, airnya 320. Lumayan banyak tuh. Aman ya, kalian cuman kasih 300 ml air dan 30 gram kopi. Itu sangat basic. Tapi karena saya tadi naikin aja jadi 320. Lalu kalau kalian mau bikin di bawah 300, kasih 200 ml air. Lalu kopinya kalian bisa set di 25. Setelah itu kalian tinggal kombinasiin mau kopi yang strong atau light atau medium kayak saya gini. Jadi sebenarnya kalau di mocha pot kombinasinya bukan one shot itu nggak bisa dibikin 250 total 250 kopi susu. Nggak bisa. Kalau one shotnya mocha pot itu kalian cuman bisa bikin kopi susu untuk takaran 130 ml kopi susu yang gelas kecil, yang gelas biasa saya pakai itu segitu. Kalau mau lebih banyak lagi ya tinggal tambahin kan di 50 48 sampai 50 kan one shotnya Aeropress mocha pot, kebalik-balik ngomong mocha pot 48 sampai 50. Jadi kalau double shot berarti sekitar 80 sampai 100. Itu pas buat bikin kopi susu 250 ml total. Tanpa es batu ya. Es batu. Jadi 280 sampai 90 ml kopi espresso dari mocha pot, sisanya berarti susu, tinggal kalian kombinasiin susunya mau si 250 dikurangi 80 kan, atau dikurangi 90. Itu kombinasi yang basic kalau dari saya. Kalau kalian mau kombinasi aneh-aneh lagi, si Bialetti ini kalian set 200 ml air lalu kopinya 25. Nah itu kombinasi akan beda lagi, pasti kopinya akan lebih pekat. Nah itu tinggal disesuaikan aja, kalian mau kopi yang kopi susu yang kayak gimana, tinggal disesuaikan aja. Kombinasinya nggak akan terlalu jauh. Misalkan 200 ml air dikasih, misalkan output kopinya total cuma 160 sampai 170 misalkan dulu ya. Ya berarti itu cuma bisa dibikin satu kopi susu 250, sisanya kalian keep. Atau dua kopi susu lah ya, dua kopi susu dengan ukuran 250, atau tiga tapi gelasnya jangan gede-gede, jangan segede gini. Ini 250, mungkin kalian bisa pakai gelas yang 150. Kombinasinya sangat simpel sebenarnya kalau di mocha pot, tinggal kita menyesuaikan mau kopi yang mau komat dulu ntar ya, tunggu ya, kita tetap harus menghargai orang memanggil kita untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, udah. Jadi gitu. Sangat simpel banget menggunakan mocha pot. Kalian tinggal meng-custom si kopi dan airnya.
lalu mau jadi bikin kopi susu yang kayak gimana? Sangat simple. Tapi catatan saya jangan pakai Excelso, karena Excelso buat saya nggak recommended untuk dibikin kopi susu. Dia terlalu light, lihat aja bodinya. Bodinya cuman dua. Body dua itu kalian cuman buat kopi hitam biasa aja. Ini kalau saya pakai kopi yang lain, rasanya lebih nampol, lebih mantap, lebih bold, dan lebih enak. Tapi saya kan dalam hal ini nggak ngebahas kopi ya. Dalam hal ini adalah ngebahas tentang si gimana kombinasi dengan menggunakan si mocha pot. Buat kalian yang punya 6 cup, bisa tanyakan lagi dan bisa saya praktekin lagi kalau kalian mau. Dan kalau nextnya mungkin saya mesti pakai kopi yang beneran enak, nggak pakai Excelso ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya, WFH tetap jalan, sehat terus. Semangat terus, ciao.